aparat Polres Pasuruan mengamankan dua orang pelaku perdagangan telur ayam invertil. Selain memperdagangkan telur invertil atau afkir, keduanya juga menjual limbah telur tak layak konsumsi kepada produsen roti rumahan di Kota Malang. Kedua pelaku adalah SA, 31 tahun, dan Ika, 42 tahun. Semuanya warga desa Sambi Siarah, Kecamatan Wonerjo, Kabupaten Pasuruan. Dua pelaku menjual telur invertil dan limbah telur ayam dengan cara mengelola kuning dan putih dalam telur. Kemudian dikirim ke pabrik roti di Kota Malang. Setiap kali pengiriman telur invertil ini, mereka meraup untung sekitar 2-3 juta rupiah. Padahal, telur afkir ini tak layak dikonsumsi untuk masyarakat. Bahkan hasil pengecekan laboratorium mengandung bakteri E. coli. Informasinya 10 bulan. Untungnya berapa? 1.500.000, 1.800.000. Berapa itu? Per apa? Per ngas, sekali ngambil? Per hari atau per sekali ngambil? Berapa sekali? Diproses dalam berapa? Sekali ngambil. Berapa? Diproses dalam 1 hari? Iya. Biasanya konsumennya golongan apa ini? Berapa ton sehari ngambil? Kalau sampai itu 1.500.000, 2 kintal. Sekitar 1.5 sampai 2 kintal per hari. Untuk apa itu? Untuk apa? Untuk roti lah. Untuk pabrik-pabrik roti. Apa lagi? Udah. Itu pabrik roti rumahan atau gimana? Rumahan, Pak. Rumahan ya. Sekitaran Pasuruan aja? Di mana aja? Di Malang aja, Pak. Proses penangkapan pelaku berawal dari diamankannya seorang supir yang sedang mengambil telur invertil dari sebuah pabrik ternak ayam atas suruhan kedua pelaku. Setelah diinterogasi dan ditelusuri, didapati proses produksi pengolahan limbah telur di Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, hingga polisi melakukan penggerebekan dan pengamanan pelaku. Semua barang bukti berupa alat untuk mengolah limbah telur invertil dan hasil olahannya dibawa ke Mapolres Pasuruan. Perdagangan telur invertil termasuk juga beberapa perdagangan dari kebutuhan pokok masyarakat yang lain. Saya menghimbau tolong jangan hanya berpikir profit tapi keamanan dan keselamatan masyarakat. Saya mau sampaikan rekan-rekan bahwa hasil satu penyebab cepat lelahnya orang yang mengkonsumsi telur invertil, jadi bisa menyebabkan penyakit tifus. Kemudian kalau dalam perusahaan yang menyediakan itu tadi sudah saya sampaikan Om bahwa kita masih mengkaji dengan ahli pidana terkait konstruksi patut diduganya yang bersangkutan. Kita masih ciri-ciri telur sendiri dan yang harus kita bisa baca bahwa dia warnanya jauh lebih terang, terus kemudian ada bercak, dan kemudian ketika diteropong dia akan ada titik-titik bercak. Kedua pelaku terancam pasal 62 ayat 1 JU pasal 8 ayat 2 UU RI nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen dan pasal 64 UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, JU PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Imbang Sativi Pasuruan, Jawa Timur.